Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk menghilangkan atau menghapus spasi yang renggang seperti ini di file dokumen Microsoft Word. Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin mengalami masalah yang sama, ketika mungkin teman-teman menjadikan teks atau kalimat ini menjadi rata tengah. Sebelumnya kita coba rata kiri ya teman-teman. Nah, dia maka akan normal seperti ini. Tetapi kalau kita jadikan dia sebagai atau rata kanan kiri ya, atau justify, maka ada teks atau ada baris yang mengalami spasi renggang seperti ini. Dan kalau kita ini kita hapus, maka dia akan langsung dempet seperti ini teman-teman ya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Caranya sangat gampang, teman-teman. Pertama, kita lihat terlebih dahulu sebenarnya ada apa sih di dalam baris ini. Itu teman-teman bisa aktifkan mode show hide-nya. Teman-teman klik seperti ini. Kalau teman-teman lihat di akhir baris ini ada seperti simbol enter ya, teman-teman. Nah, inilah yang membuat kenapa spasi ini jaraknya seperti ini ya. Maka untuk mengatasinya, teman-teman cukup letakkan kursornya di akhir seperti ini, kemudian teman-teman langsung enter saja. Nah, seperti ini. Atau teman-teman bisa hapus saja tanda simbol enternya dengan cara klik delete ya. Nah, seperti itu. Maaf teman-teman ya, teman-teman bisa enter seperti ini supaya dia bisa normal ya. Atau kalau kasusnya tidak bisa di-enter ya, teman-teman cukup lakukan seperti ini saja. Ini sebenarnya kalau teman-teman buat ya seperti ini namanya cara membuatnya itu menggunakan shift enter. Teman-teman bisa cek saja di shift enter. Nah, maka akan terjadi pembuatan simbol seperti ini ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk mengatasinya cukup simple ya. Tinggal teman-teman lakukan cara yang seperti tadi. Kalau kita hapus sebenarnya bisa-bisa saja. Nah, seperti itu kan. Nah, kita hapus. Oke. Itu saja teman-teman. Singkat saja. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.